Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa huda amma ba'd. Qala asyakul mu'allif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahmallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma nazarta fi a'malil qalbi wal mawajibil batinati wal manah wal manahi allati ta'ti fi hadzal kitabi liyahsula laka ilmuhu thumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila isti'malihi kat taharati was salati was saumi wa nahwihi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khariah Keramat AU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai ke muka surat 42. Kemudian anda lihat pada kerja-kerja hati. Makna selepas daripada seseorang itu dia memahami dan dia yakin dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah yang diyakini oleh salafus soleh sebelum adanya pelbagai bentuk bid'ah, ya, ataupun sekarang ini disebut sebagai akidah Asyairah Maturidiyah. Jadi kenapa disebut akidah Asyairah Maturidiyah? Kerana setelah berlaku pelbagai bid'ah dalam perkara akidah, maka Allah bangkitkan dua orang tokoh mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang sunnah, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Tapi akidahnya, akidah Nabi lah. Jangan kita sangka, oh bila sebut Asy'ariyul Aqidah, berakidah-akidah Asy'ari, lain dengan akidah Nabi. Tidak. Sama juga kita kata, oh saya dalam bab
ilmu fiqah ni saya ikut mazhab Syafi'i. Loh, kenapa kamu ikut mazhab Syafi'i? Kamu kena ikut Nabi. Bukan. Mazhab Syafi'i itu ikut Nabi lah. Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala dan ulama-ulama Syafi'iyah mengeluarkan hukum hakam, ya, wajib sunat, haram makruh, harus, itu daripada Quran dan hadis. Walaupun berbeza antara satu mazhab dengan satu mazhab dalam perkara-perkara tertentu, tetapi hakikatnya semua mazhab yang empat ini merujuk kepada Quran dan hadis. Ya. Semua mazhab yang empat ini berusaha sebaik mungkin untuk ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah dalam perkara akidah. Ya. Kalau kita boleh laju-laju apa yang kita dah sebutkan dalam kuliah yang lalu. Ya. Di muka surat 41 kita undur sedikit. Dengan menuntut ilmu, ya, anda akan mengetahui apa yang diiktikadkan oleh para salaf. Ya, ini generasi awal umat Islam yang soleh. Kerana di zaman itu pun ada yang tak soleh. Bahkan di zaman salaf pun ada yang orang-orang kafir. Dan ada orang-orang yang walaupun dia beragama Islam, dia telah membuat perkara bid'ah. Bahkan ada yang mengaku jadi Nabi, Nabi palsu. Jadi, yang dimaksudkan salaf di sini adalah salafus soleh. Salaf yang soleh, salaf yang baik. Jadi, di zaman kita ni ada berlaku kekeliruan yang mana orang cakap saya ikut akidah salaf. Saya tak ikut akidah khalaf. Saya ni ikut akidah salaf. Tak ikut akidah khalaf. Ini keliru. Kerana yang dia perlu ikut adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan ada pertemuan. Oh, akidah salaf lain, akidah khalaf lain. Kamu nak pilih yang mana? Oh, saya pilih akidah salaf. Bukan. Akidah salaf dan akidah khalaf sama. Asalkan dia ahli sunnah wal jamaah. Kerana salaf dia menyampaikan ilmu akidah ini kepada khalaf. Kita ni khalaf. Guru kita khalaf. Guru kepada guru kita khalaf. Bersambung-bersambung-sambung sampailah guru kepada guru akan pergi kepada yang generasi salaf. Maka akidah khalaf ini diambil daripada salaf. Dan akidah salaf disampaikan kepada khalaf. Jadi kita jangan kata saya ambil akidah salaf, saya tak ikut akidah khalaf, itu keliru. Habis nak kata macam mana? Katalah saya berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, saya tolak akidah ahlul bid'ati wal hawa. Saya pegang dengan akidah ahli sunnah, akidah Nabi, dan saya tolak akidah ahli bid'ah yang akidahnya berbeza dengan akidah Nabi SAW. Itu baru betul. Tapi kan selalu orang cakap, oh salah macam ni, khalah macam ni. Itu hanya pada pendekatan. Itu hanya pada metod mempertahankan akidah. Bukan akidahnya berbeza. Misal ya, contoh yang selalu ada perbezaan adalah bagaimana kita itu berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tak jelas maknanya. Ya, ada kekaburan. Contohnya, yadullah. Ya, kalau terjemah, artinya tangan Allah. Apa Allah ada tangan? Ada anggota tangan. Tapi tangan tak mestinya makna anggota. Tangan boleh bermakna penjagaan. Tangan boleh bermakna pertolongan. Tangan boleh bermakna kuasa. Jadi, yang tidak layak makna itu dengan Allah Ta'ala dinafikan. Sepakat antara salaf dan khalaf yang mana-mana makna yang tidak layak dengan keagungan, kesempurnaan Allah Ta'ala, yang tidak layak dengan hakikat bahawa Allah tidak sama seperti makhluk, makna itu dinafikan. Misalnya tadi yadullah. Yadullah dengan makna anggota tangan itu dinafikan. Salaf tidak berpegang Allah ada anggota tangan, khalaf juga tidak berpegang Allah ada anggota tangan. Cuma kebanyakan salaf dalam melakukan tanzih. Ini dia katakan akidah ahli sunnah ni. Tanzih. Mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Tanzih. Mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Tak mungkin Allah bersifat dengan sifat yang kurang. Sifat yang cacat. Tak mungkin. Itu maknanya tanzih. Maka kebanyakan salaf, dia sampai kepada akidah tanzih melalui jalan dipanggil ta'wil ijmali. Ya, mengalihkan makna secara umum saja. Dialihkan daripada makna zahir. Makna zahir daripada yadun, anggota tangan. Ya, kalau kita orang Melayu pun kalau sebut tangan, first meaning yang datang dalam kepala kita adalah anggota tangan.
Tapi lepas tu barulah kalau tengok pada ayat tu, oh misalnya dia kata, oh benda ni sebenarnya bukan dalam, dalam tangan kita. Itu makna kuasa. Jadi hulurkanlah tangan. Itu maknanya bantu. Ya. Di tangannya anaknya, itu makna lain pula. Tengok pada konteks lah. Tapi kalau sebut tangan semata-mata, makna yang cepat datang dalam otak kita tu adalah anggota tangan. Itu dinafikan. Baik salaf atau khalaf, tidak menisbahkan anggota tangan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tanya salaf, kalau begitu apa makna yadullah? Salaf kebanyakannya akan kata makna itu serah kepada Allah. Pastilah makna yang layak dengan Allah. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu apa yang dikendaki dengan perkataan tangan tadi, yadun tadi. Tapi mesti yang layak dengan Allah. Kalau anggota tangan itu tidak layak dengan Allah Ta'ala, seperti Allah seperti makhluk, ada anggota, ada jisim. Ya. Sementara khalaf, sama juga tanzih. Anggota tangan itu dinafikan. Habis itu apa makna tangan? Apa makna yadun? Maka dilihat makna-makna dalam bahasa Arab yang ada di bawah perkataan yadun. Yadun ni boleh banyak makna. Dan dipastikan bahawa makna tersebut tidak bercanggah dengan akidah. Kalau dimaknakan yadullah dengan berarti kuasa Allah, ada apa-apa ke bercanggah dengan akidah? Tak ada. Kalau dikatakan yadullahil ma'al jama'ah, terjemahannya tangan Allah bersama dengan jama'ah. Oh, itu maksudnya penjagaan. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Ataupun alaikum bil jama'ah. Hendaklah kamu bersama dengan jama'ah. Tangan Allah bersama dengan jamaah, apa maksudnya? Penjagaan. Bila umat Islam bersepakat, Allah jaga dari kesesatan. Yang kita bawa pahaman yang ganjil, itu kita bimbang, itu pahaman yang sesat. Jadi, natijahnya sama. Ahli sunnah wal jamaah tidak menyamakan Allah seperti makhluk. Ahli sunnah wal jamaah juga tidak menisbahkan kepada Allah sebarang bentuk kekurangan. Allah itu maha sempurna. Cara nak pegang akidah tu sama ada dengan jalan ta'wil ijmali atau dipanggil juga tafwid, serahlah kepada Allah Ta'ala, ataupun dengan jalan ta'wil tafsili atau lebih dikenali sebagai ta'wil saja. Kedua-duanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Hanya metod saja berbeza. Jadi, dengan menuntut ilmu, kita bincang ni akabah yang pertama, akabatul ilmi. Maka anda tahulah apa yang diiktikad yang diyakini oleh para salaf yang soleh, di antaranya ialah bahawa Allah akan dapat dilihat di akhirat nanti. Itu kita kena yakin. Jangan terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dari satu aspek, dia sama seperti ahli sunnah wal jamaah, dia yakin bahawa Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Yang itu dia betul. Tetapi dia gunakan logik sepertinya Allah tu macam makhluk juga. Allah Ta'ala tidak bertempat dari akhirat, tentulah Allah tu bertempat di satu tempat, barulah kita boleh lihat. Ada masalah. Kamu nak samakan Allah sepertinya makhluk. Makhluk ni, dia boleh dilihat atau tidak boleh dilihat, dia bertempat. Bukan isu boleh lihat, tak boleh lihat. Contohlah ya. Kalau kita padamkan lampu ni, kita tak boleh lihat apa yang ada depan kita. Tiang ni kita tak boleh lihat. Ya, botol ni kita tak boleh lihat. Apa bererti oleh kalau kita tak boleh lihat, maka botol ni tak bertempat. Jadi, seolah-olah ada kelaziman antara melihat dan bertempat itu tak betul. Yang dikatakan makhluk itu memang Allah letakkan pada satu tempat. Allah bukan makhluk. Maka wujud Allah tidak bertempat. Kamu nak kata Allah bertempat atas arasy. Arasy itu makhluk. Adakah boleh diterima Allah berada pada makhluk dia? Itu kan kamu pun tolak. Akidah al-hulul. Jadi, kita tak mahu sampai terlajak macam Mu'tazilah sampai mengatakan, menafikan boleh lihat Allah di hari akhirat. Kemudian bahawa Allah itu ada. Dan adanya tidak pada pihak yang dibatas. Macam kita makhluk ni, kita berada pada satu sudut. Pada satu tempat yang terbatas. Tidak demikian. Bukan Allah tu pada jihad tertentu atas, bawah, kiri, kanan. Bukan. Dan bahawa Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala, bukan makhluk. Bukan huruf-huruf yang terputus dan bukan suara. Kerana jika demikian, ia adalah terjumlah daripada makhluk. Yang ini pun sehari dua ni orang jadi confused. Sebab ada orang tak setuju kalau RUU, Mufti Wilayah-Wilayah Persekutuan itu,
ditakrifkan ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah dia tak setuju. Habis nak macam mana? Ah, ahli sunnah cukuplah. Kenapa nak disempitkan pada Asy'ariyah Maturidiyah saja? Kalau memang nak takrifkan juga, letaklah sekali ahlul hadis. Baru luas. Ni ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah ahlul hadis nak letak di mana? Ini kena hati-hati. Pertama, mengatakan kalau Asy'ariyah Maturidiyah itu jadi sempit, tak betul. Kerana majoriti umat Islam, ya, baik ulama ataupun orang awam, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Mana ada Ustaz orang awam Asy'ariyah pun tak pandai sebut. Loh, bukan isu pandai sebut, tak pandai sebut. Bukan berarti dia tak pandai sebut Asy'ariyah, maka dia tidak berakidah Asy'ariyah. Selagi dia berakidah Allah wujud, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Ya. Allah tak sama macam makhluk, makhluk tak sama macam Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah Maha Esa, ya, tidak ada yang sama seperti Allah. Allah Maha Hidup, ya. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkata-kata. Asy'ariyah lah tu dia. Walaupun dia tak kata saya Asy'ari. Akidah tu. Soal nama nombor dua. Bahkan sebelum adanya Imam Hasan Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah sudah wujud. Dan jelaslah mereka bukan Asy'ariyah sebab mereka hidup sebelum daripada Imam Hasan Asy'ari. Tapi mereka akidahnya sama. Ini adalah namanya akidah salaf. Salafus soleh. Lalu dikatakan tak betul kalau kata majoriti umat Islam di Malaysia ni Asy'ariyah. Bukti saya buat survey. Buat survey kat Facebook. Tak tahu ya akademik mana buat survey kat Facebook boleh buat satu conclusion. Yang sertai survey kamu tu hanya follower kamu. Adakah itu represent? Adakah sampling tu betul? Tak tahulah orang-orang akademik sini boleh check lah. Ya. Saya dah lama tak jadi pensyarah. Tapi macam something wrong somewhere kalau setakat survey kat Facebook kau jadikan sebagai asas nak katakan Asy'ariyah bukan majoriti. Something wrong somewhere. Kemudian soalannya. Al-Quran dalam bahasa Arab yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam tu adakah ianya A. kalam Allah bukan makhluk, B. ialah makhluk. Maka majoriti jawab kalam Allah bukan makhluk. Adalah small percentage jawab ia adalah makhluk. Maka katanya itulah bukti bahawa majoriti bukan Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah kata ia makhluk. Itu macam mana? Ini namanya pengeliruan. Sama ada orang yang buat tu dia sendiri keliru atau apa wallahualam. Kena faham Asy'ariyah berpegang ni yang Imam Ghazali sebut ni. Bahawa Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Itulah pegangan Asy'ariyah. Dah ni kita sembang pasal hak Jibril punya tu. Yang tu cerita lain. Bila dikatakan yang itu makhluk, itu bukan sifat Allah yang qadim. Saya bagi contoh. Ada tak orang kata tu, Ji, tolong unjuk Quran tu, Ji? Ada tak orang cakap macam tu? Apa sifat Allah yang qadim boleh diunjuk-unjuk? Ji, Quran tu, Ji, jangan letak di bawah, Ji, tahu atas. Apa sifat Allah yang qadim boleh di atas bawah, kan? Maka kita sebut Quran di situ bukan lagi merujuk kepada sifat Allah. Merujuk kepada helaian-helaian kertas yang tercetak di atasnya huruf-huruf yang boleh dibaca. Itu memang makhluk. Siapa yang orang Islam yang akal sihat kata mushaf itu bukan makhluk. Mana mushaf itu wujud tanpa ada permulaan itu maknanya bukan makhluk. Tidak diciptakan. Siapa yang berakal sihat kata macam itu. Sedangkan kertas itu baru wujud. Dakwat itu baru diproses. Ya. Yeah. Mushaf tu baru je, masih keluar daripada kilang. Itu siapa yang kata bukan makhluk? Kalau kamu nak cerita tentang yang Jibril dan orang pun tak faham apa yang kamu maksudkan dan kamu jadikan hasil survey itu nak kata Asy'ariyah tu bukan majoriti. Ini apa yang standard ni? Kena terang dahulu. Jibril alaihissalam tu makhluk atau tidak? Jangan pergi pada Jibril lah. Kita ni kita. Manusia ni makhluk atau tidak?
orang Islam semua akan kata makhluk. Kalau kamu kata kita bukan makhluk, eh syiriklah. Yang bukan makhluk hanya Allah. Lain daripada Allah, para nabi kah, para malaikat kah, makhluk atau tidak? Ya makhluk. Baik, bila saya makhluk, saya bercakap sekarang ni, suara saya makhluk atau tidak? Pastilah makhluk. Okay, saya bercakap, okeylah. Kalau saya baca Quran, makhluk juga. Jadi bacaan saya itu makhluk. Bukan Al-Quran dengan arti kalam Allah yang makhluk. Bacaan saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Ayat Quran tak tu? Ayat Quran. Tapi suara saya membaca tadi makhluk atau tidak? Ya makhluk. Jadi apa masalah? Jibril pun makhluk. Bila Jibril menyampaikan ayat Quran pada Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Jibril dalam bentuk penyampaian itu makhluk. Sebab Jibril sendiri makhluk. Tapi bukanlah Al-Quran dengan arti kalam Allah itu makhluk. Sebab itulah para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak membenarkan kita bercakap di khalayak awam dengan perkataan Al-Quran itu makhluk. Walaupun kita maksudkan suara yang membaca Al-Quran. Walaupun kita maksudkan mushaf yang tertulis ayat Quran. Kenapa tak dibenarkan? Takut membawa keraguan syubhah bahawa Al-Quran dengan makna kalam Allah pun makhluk juga. Kalau nak cakap macam itu, boleh di tempat pengajian. Sebab di tempat pengajian kita boleh terangkan. Kalam Allah tidak makhluk. Ia sifat Allah yang qadim. Ada bukanlah kamu bercakap tentang suara kamu ketika membaca Al-Quran atau kertas-kertas yang tercetak padanya ayat-ayat sejak Al-Quran, iaitu makhluk. Kan kita boleh terang kalau dalam suasana pengajian. Jadi tak adalah kekeliruan lagi. Tapi kalau kamu setebarkan begitu sahaja dari Facebook di mana, kelirulah orang. Sedangkan tujuan kamu semata-mata nak menafikan seolah-olahnya bahawa sekarang ni malam. Jelas sekarang malam. Ataupun besok ni siang. Bahawa Asyairah itu majoriti, itu fakta. Dan data diakui oleh semua orang. Termasuk orang yang tak setuju dengan Asyairah, dia mengakukan Asyairah itu majoriti. Jadi hati-hati. Di sisi kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada nak panggil dia Asyairah ke tak nak panggil dia Asyairah, atau wujud dia sebelum wujudnya Asyairah sekalipun, akidahnya adalah Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bahawasanya tiada akan berlaku satu lintasan fikiran dan kelipan mata. Maknanya benda kecil ya. Kita lintas satu benda dalam otak kita. Atau berkelip mata kita. Sama ada di alam bawah atau di alam atas. Ya. Melainkan dengan qada, qadar dan kemahuan iradat Allah Ta'ala. Ini nak nafikan bid'ah golongan qadariyah. Kata dia tak ada takdir Allah. Maka daripada Allah jualah baik dan jahat. Manfaat dan mudarat. Bahkan iman dan kufur seseorang itu hakikatnya adalah ketentuan Allah. Imannya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kufurnya Abu Jahal, itu semua tidak akan keluar daripada takdir Allah. Ya. Tak adil lah macam tu. Apa kita tak adil? Tak adil ni adalah kita letak sesuatu bukan pada tempat dia. Sedangkan bila Allah Ta'ala letakkan sesuatu, itulah tempat dia. Macam mana kamu nak kata tak adil? Semuanya milik Allah. Berarti kalau Allah Ta'ala letakkan Abu Jahal pada posisi kufur, itulah tempat Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu hamba Allah. Makhluk Allah. Milik Allah. Bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala membuat sesuatu bagi seorang daripada makhluknya. Ini akidah Mu'tazilah. Dia kata Allah wajib buat macam ni, Allah wajib buat macam tu. Maka sesiapa yang Allah kurniakan pahala, itu dengan kurniaannya. Bukan mesti Allah kena bagi pahala, tidak. Oleh kerana kita sembahyang, Allah mesti bagi pahala, tak. Tapi Allah bagi pahala, itu dengan kurniaan Allah. Dan sesiapa yang dia seksakan adalah dengan keadilannya. Bukan Allah wajib kena seksa orang jahat, tak. Tapi kenapa Allah seksa orang jahat? Itu dengan keadilan Allah. Bahawa benar apa yang telah datang, berita melalui lidah Nabi Muhammad SAW mengenai perkara-perkara akhirat, orang persoal pula benda-benda akhirat. Seperti perhimpunan di mahsyar. Mana ada kata orang dah mati, jadi debu, jadi tulang apa. Kok boleh bangkit balik? Loh, kamu yang tak sihat cara fikir kamu. Orang tu dulu tak pernah wujud pun. Tuan-tuan ada cucu tak? Ramai? 30 tahun yang lalu ada cucu?
Belum. Mana cucu kita 30 tahun yang lalu? Tak ada. Allah boleh hadirkan. Apa yang dah pernah ada, cuma dia berubah jadi mati, jadi hancur. Allah tak boleh kembalikan semula. Apa menjadikan daripada tiada lebih payah daripada mengulang balik benda yang pernah ada. Ha. Jadi, kita tak bersoalah. Benda yang diberitahu oleh Nabi SAW tentang perkara-perkara gaib ni, mahsyarnya, bangkit dari kuburnya, azab kubur. Dulu orang petikai azab kubur. Macam-macam dia fikir. Dia kata macam mana boleh ada azab dalam kubur. Itu kalau masuk dalam kubur, kalau kena makan dengan buaya, itu macam mana mereka bukan laki nak masuk dalam perut buaya tu tahu. Ini kan cerita alam roh bang. Kau nak kiaslah perut buaya lah, perut jos lah macam-macam. Ini cerita alam roh. Alam tidur pun dah tak sama dengan alam jaga. Kamu tidur di atas katil yang empuk, dengan aircon, dengan apa. Tapi kamu bermimpi dikejar harimau. Tercungap-cungap, kamu terseksa di alam mimpi. Walaupun jasad kamu santai. Soalan muka nakir, neraca timbangan dan titian. Ada juga dulu orang kata, mizan ni hanya metaphorical je. Tak ada mizan dia di akhirat. Dia hanya simbolik. Kenapa kamu nak takwil begitu? Tak ada dalil pun untuk takwil di situ. Takwil ni hanya kalau dituntut oleh dalil. Kalau tak dituntut oleh dalil, maka takwil itu maknanya bermain-main dengan agama. Maka inilah asas akidah yang telah dijalani oleh para salafus salih radhiyallahu anhum untuk kita intikad dan kita pegang. Dan inilah sebenarnya akidah yang telah diijmakkan oleh ulama ahli sunnah sebelum lahirnya berbagai jenis bid'ah dan bermajarelanya hawa nafsu. Itu kita kata kita tadi. Memang sepatutnya ahli sunnah wal jamaah nisbah pada Nabi SAW lah. Kenapa nak nisbah pada Imam Abu Hasan Asy'ari pula? Kenapa nak nisbah pada Imam Abu Mansur Maturidi? Akidah ahli sunnah, akidah Nabi. Betul. Tapi lepas tu berlaku bid'ah. Orang ni menafikan takdir. Orang ni menyalahkan takdir. Orang ni membeza-bezakan takdir. Semua pun aku ikut Nabi. Syiah mengaku ikut Nabi, Khawarij mengaku ikut Nabi. Makanya untuk memudahkan umat membezakan antara yang sekadar mengaku dan yang benar-benar mereka ikut pada Nabi SAW, maka ulama menyebutkan ahli sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Sama macam kita sebut. Mazhab fiqh ahli sunnah wal jamaah itulah namanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa mazhab para sahabat bukan ahli sunnah wal jamaah? Mazhab ulama' Islam sebelum pada empat mazhab bukan ahli sunnah wa jamaah. Bahkan mazhab-mazhab imam-imam lain bukan ahli sunnah wa jamaah. Ya, ahli sunnah wa jamaah. Tapi bila mazhab lain dah pupus, ada lagi mazhab Syiah, ada lagi mazhab Zaidiyah dan sebagainya, ini ahli sunnah yang ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi yang lain daripada itu, yang dah pupus tu, mereka ahli sunnah juga dulu. Baik. Ada soalan dalam TikTok ya. Betul ke ahli sunnah jamaah itu ada dari tiga golongan iaitu Asy'ariyah, Maturidi dan Asy'ariyah? Jawapannya betul. Ya. Tetapi kena faham istilah Asy'ariyah yang bila ulama kata ahli sunnah itu tiga, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kena faham. Karena di zaman kita golongan Wahabi mengaku Asy'ariyah. Sebab tu beria nak masuk ahlul hadis tu. Kalau kita dah faham istilah ahlul hadis, tak perlu dah dimasukkan. Cukup Asy'ariyah Maturidiyah. Kerana majoriti ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Takkan kamu nak masukkan ahlul hadis Syiah? Takkan kamu nak masukkan ahlul hadis Mu'tazilah sebagai ahli sunnah wal jamaah walaupun dia ahlul hadis? Maka sudah selamat untuk kita jaga takrif ahli sunnah wal jamaah tu letak Asy'ariyah Maturidiyah. Habis dulu ada Asy'ariyah. Asy'ariyah dahulu tak sama macam Wahabi. Asy'ariyah dahulu dalam bab ayat mutasyabihat, mereka tafwid. Mereka serah makna kepada Allah. Ar-Rahmanu ala istawa. Apa makna istawa? Serah pada Allah. Itu baru Asy'ariyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah. Dan ia diterima oleh Asy'ariyah. Sebab itu tak perlu sebut Asy'ariyah lagi. Asy'ariyah terima tafwid. Jangan bincang istawa itu makna apa. Pasti istawa itu bermakna dengan makna yang layak dengan Allah. Selesai. Itu Asy'ariyah yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kata istawa tu mana Allah duduk atau arash, tapi cara Allah duduk tu yang layak dengan Allah lah. Itu bukan Asy'ariyah. Maka di zaman kita, kita kena realize reality semasa bahawa meletakkan ahlul hadis membuka ruang untuk ahlul bid'ah menyamar masuk sebagai ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita jangan masukkan.
Bukan sebab kita anti ahlul hadis. 90% Asy'ariyah, 90% ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Kenapa kita nak anti pula? 70% ahlul hadis adalah mazhab Syafi'i. Kenapa kita nak anti pula? Ada netizen ni yang tak apa-apa ni. Dia kata Asy'ariyah ni, dia kata anti dalil dan sanad. Kamu ingat Asy'ariyah ni siapa? Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Baihaqi Asy'ariyah, Imam Ibnu Hajar Asqalani Asy'ariyah. Kamu sebutlah nama ahlul hadis ahlul sanad, insya-Allah tak akan miss mereka itu Asy'ariyah. Tiba-tiba kamu datang kata Asy'ariyah anti sanad, anti anti dalil. Kamu yang tak faham dalil. Kamu yang mempelekehkan sanad. Jadi harap menjawablah ya soalan. Ya, Asy'ariyah itu nama pada golongan ahli hadis, betul. Asy'ariyah dari segi pendekatan tafwid. Serah makna ayat mutasyabihat, hadis yang mutasyabihat kepada Allah Ta'ala. Bahkan bertanya pun dilarang. Misalnya Imam Malik berkata, wassu'alu anhu bid'ah. Duk tanya istiwa macam mana istiwa macam mana bid'ah. Baik. Syak aku apa? 4 minit lagi ya. Jadi lepas selesai bab akidah, kita tengok bab hati pula. Takkan kita hanya berakidah tapi tidak ada keikhlasan, tidak ada tawakal, tidak ada rida, tak ada syukur, tak ada sabar. Kena tengok bab hati pula. Jangan pula hati bersarang hasad dengki, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Maka dibawalah dalam kitab Mihaj Abidin ni supaya dapat menghasilkan ilmu yang membahaskan tentang hati atau tasawuf lah. Nah, jadi kitab Mihaj Abidin ni dikelaskan termasuk dalam kitab tasawuf. Kemudian selain itu anda dapat mengetahui jumlah yang anda dapat berhajat kepada mengamalkannya seperti bersuci, solat, puasa dan seperti fiqah. Fiqah ni untuk umum yang kamu nak amal kamu kena ngaji lah. Kamu belum nak pergi haji, belum wajib lagi belajar bab haji. So kamu dah mampu nak pergi haji, wajiblah kamu belajar bab haji. Kan tinggal kamu haji tak sah. Tapi nak belajar semua benda muamalat, ijarah dan sebagainya, jenuhlah, jadi mufti lah kita. Nak belajar mahir semua cabang. Maka bab fiqah ni, yang mana kita nak amal, wajib kita belajar. Yang basic-basic lah, bersuci, solat, puasa tu memang semua orang kena belajar lah. Maka dengan ini bererti bahawa sesungguhnya anda telah menunaikan fardu Allah Ta'ala yang telah menetapkan anda untuk beribadah dalam bab ilmu, fardu ain. Dan sesungguhnya anda telah menjadi daripada umat pada Nabi Muhammad SAW yang teguh mahir dalam ilmu. Bukanlah maknanya beramal secara tiru-tiru, tidak. Ya, jika anda beramal dengan ilmu anda dan anda hadapkan tumpuan untuk memperbanyakkan bekalan akhirat anda nanti, nescaya jadilah anda seorang hamba yang alim dan seorang yang beramal kerana Allah Ta'ala. Jadi dikombinasi ya, ilmu dan amal, maka itu betul-betul alim. Kalau ilmu saja tak ada amal, maka kealiman dia itu cacat sebenarnya. Dan bukan sebagai orang jahil, dan bukan juga sebagai orang yang bertaklid buta, ikut tak tahu. Ya, nampak orang baca itu tiru, nampak orang baca itu tiru. Tapi tak boleh taklid ke Ustaz? Taklid. Kita orang awam memang wajib taklid, tapi taklid bukan taklid buta, taklid dengan belajar. Kenapa buat macam ni? Oh, kerana sunat. Nak lebih lagi, nak tanya dalil, silakan. Orang sekarang kata, oh kita kena tanya dalil. Ya, kalau kamu minat dalil, silakan. Tapi taklid tu, taklid dia adalah ikut tanpa tahu dalil. Kenapa ikut tanpa tahu dalil? Sebab kita yakin dengan keilmuan ulama' yang kita taklid. Kalau taklid dengan orang jahil, itu taklid buta. Taklid dengan orang alim lah. Tapi saya nak tahu dalil lah, silakan. Tak ada masalah. Itu lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Maka kemuliaan yang besarlah bagi anda, bahkan bagi ilmu anda itu mempunyai nilai yang besar dan pahala yang banyak. Sesungguhnya di sini, anda telah selesai menetasi akabah ilmu dan telah melaluinya dengan meninggalkannya di belakang anda. Selesai akabah yang pertama. Yang ini anda telah selesai mempelajari ilmu dan sudah alim. Bukanlah alim makna alim besar, alimlah. Cukuplah untuk kita beramal. Dan lagi anda telah menunaikan haknya dengan izin Allah Ta'ala dan kepada Allah lah kita dimohonkan agar memberi petunjuk kepada anda dan kami dengan sebaik-baik taufik dan dengan dimudahkannya juga. Innahu arhamur rahimin. InsyaAllah next, besok kita akan masuk ke akabah yang kedua, iaitu akabah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana
wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi syamsika abadan abada Allahumma kunna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin.